Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Markus 16 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita kepada perjamuan malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Perjamuan malam terakhir adalah makan malam terakhir Yesus bersama muridnya sebelum dikhianati dan ditangkap. Perjamuan malam terakhir direkam dalam ketiga Injil Sinoptik, Markus dan Lukas. Makan malam terakhir itu bukan sekedar makan malam biasa, tetapi ia adalah perjamuan Paskah. Sobat Kairos, salah satu peristiwa penting dalam perjamuan malam terakhir adalah perintah Yesus untuk memperingati apa yang ia lakukan bagi umat manusia. Mencurahkan darahnya di atas salib dan dengan demikian melunasi hutang hukuman dosa kita. Tulis dalam Lukas 22 ayat 19. Selain menubuatkan penderitaan dan kematiannya bagi keselamatan kita, perjamuan malam terakhir menggenapi pemeliharaan perjamuan Paskah dalam perjanjian lama. Paskah merupakan hari raya yang penting bagi umat Yahudi karena memperingati peristiwa ketika Allah menyelamatkan mereka dari tulah kematian jasmani dan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Pada perjamuan terakhir bersama para muridnya, Yesus mengambil dua simbol yang berhubungan dengan Paskah dan memberinya makna yang baru, yakni pengorbanannya yang menyelamatkan kita dari kematian rohani dan melepaskan kita dari perbudakan rohani. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucapkan syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kata ditumpahkan dalam nats ini hari ini adalah yang artinya dicurahkan. Bukan hanya sebagian, melainkan seluruhnya sampai habis. Yesus memilih menumpahkan seluruh darahnya untuk banyak orang. Darah Yesus telah mengubah segalanya. Kita yang seharusnya menjadi orang-orang terhukum, kini mereka dan dilayakkan untuk menerima segala berkat yang Tuhan sediakan. Kita yang seharusnya menanggung kutuk, kini dikejar oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap selalu. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap selalu menjaga kesehatan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan
bangsa. Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan, untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas! 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 Horas.